semua. Minggu yang keempat. Alhamdulillah semuanya okey. Makin lama makin insya-Allah dapat memberikan yang terbaik untuk peminat semua, untuk semua yang datang. So, saya sangat-sangat excited untuk minggu yang keempat. Lagu daripada orang yang saya sangat hormati, yang saya sangat kagumi, seorang idola juga kan, yang saya aku nak jadi macam dia, aku nak jadi macam dia. So, salah seorangnya Datuk Ramli Sarip. Okey, jadi insya-Allah minggu ni saya bawakan lagu yang sangat istimewa. Okey. So, insya-Allah kita jumpa. Sekarang ni hari rehearsal hari Jumaat. Assalamualaikum. Sanggup kan? Kau sanggup kan? Kau sampai. Eh, user content tau. Sampai ni. Ya, yeah, I think boleh habis sentuh because kalau dulu memang banyak push dia kan. Dia usah buat lagu boleh semua kan. Tak juga. Dulu sebab dia memang suka kan. Dan yalah dulu dia belum muda sebagai penyanyi. Sebagai manusia of course. Right. Tu boleh. Jangan tengok ya. Belakang belakang sebab dia ada label. Okay, you rasa boros ni untuk apa? Ini biasa kalau satu macam ni lah, orang memang tak terlawan lah. Tu biasa hari Jumaat petang memang slot saya pukul 4 lebih 5 lebih tu memang slot saya lah bersama dengan Tok Ram. Bila semuanya berjalan dengan baiklah kan. So sekarang kita nak bersiap untuk buat VT pula. Dan VT ni setiap kali sebelum performance korang akan nampak kan VT ni akan keluar. So inilah dia setup dia kat dalam. So kita akan buah-buah apa semua akan keluar sebelum persembahan nanti. Dah tak ada kopi aku. Dah. Eh, aku panggil tak tadi eh. Kasut dia besar. Dia besar. Makan mula mati tu. Mana pandang tak ada di sana. Itu. Itu. Banyak. Yang itu yang tak ada. Tak ada. Siapa tak ada mok? Okey, kau pernah kalau tak ada, kau ada kat je lah. Ataupun kau pernah ke... Haa, masih kau flat? Biasalah. Ada tak? Flat sebelah. Flat sebelah bukan kedua-dua? Biasalah. Kita tahu macam tahi kita, dia macam selut. Oh, jaga naik balik. Oh, sama 90 tu. Eh, jaga naik balik.
Pakai yang paling sopan, okey. Tok, masih tok. Ini dia. Ustaz, every Friday kan? Nak try bang. Next week, next Friday. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk semua aktiviti pada hari ini. Kita dah buat VT, kita dah buat rehearsal. Alhamdulillah, semuanya ngam lah. InsyaAllah, untuk minggu yang keempat, masih lagi jauh lagi perjalanan saya. Masih lagi banyak lagi yang saya kena belajar. InsyaAllah, doakan kesihatan saya dan juga kawan-kawan, okay, untuk dapat buat persembahan yang bagus. InsyaAllah, kita jumpa besok lah, hari Sabtu, untuk full dress rehearsal. Kita nak try baju-baju kita semua. Alright, jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye. Okay, Assalamualaikum. Satu perkara yang saya ingat ni roti sardin. Rupanya ini adalah roti Milo. Roti Milo siap dengan kuah kari, dengan menyedal. Memang kau rare. Dia memang rare. Tahun 2000 je ada benda ni. Tahun 2000 ke atas. Budak-budak tahun 2000 dia tahu kan. Roti Milo. Memang style. Adik, saya nak tanya adik ni, adik suka ayah dekat minggu pertama ke, kedua ke, ketiga? Tiga. Minggu ketiga? Hukum karma? Sama. Hukum karma juga? Okey, Jah suka minggu yang mana? Catu. Minggu catu? Minggu catu? Alamak, Jah suka ayah minggu catu. Sejarah mungkin berulang ke? Tengok. Nak tengok. Sini mana boleh tengok? Aduh. Dia buat apa tu, dek? Adik? Mak kilau. Ha? Mak kilau. Mak kilau? Oh. Ja. Dia tahu cerita apa tu, Ja? Mak kilau. Okey, mak kilau cepat. Uish, mak kilau. Adik nak kilau. Uish, orang mak kilau lah. Aduh. Okay guys, Assalamualaikum. Keluar sikit cerita daripada Gegar Vaganza. So insyaAllah ini dia kedai saya dan juga isteri insyaAllah yang akan beroperasi dalam masa yang terdekat. InsyaAllah seminggu dua ni tengah renovate sekarang. Okay, kalau siapa yang ada berdekatan di City Mall boleh datang. InsyaAllah, Alhamdulillah rezeki. Okay, Ibu nak cakap apa tak? Tak ada, insyaAllah. Dipersilakan datang ke Chatham City Mall. Alright, hari Sabtu seperti biasa. Hari ini adalah hari full dress rehearsal. Let's go. Masuk channel tu. Boleh. Episod 4. Okey, semua ada ni. Brother-brother kita ni semua ni orang belakang tabir. Eh? Right, jangan lupa tengok tu. Hello. Jom. Kau dah makan dah? Sebab tu suara dia power nampak ni. Ulam-ulaman tu. Ulam tak lah. Makan mak. Okey, jom. Sampai jumpa.
kita baru selesai rehearsal. InsyaAllah malam ni kita punya progress. So far so good. Semuanya berjalan baik lah. Aku rasa setiap minggu aku cakap benda yang sama lah. Korang mesti macam Tomok ni ayat sama. Tapi itulah dia. Itulah yang ayat saya cakap. Semoga dia permudahkan. Harap korang tak bosan lah dengan saya punya konten ni. Tapi tadi ada konten anak pun kan. Betul. Yeah. So kita nak pergi melawat kawasan kejap. Kawan saya kat sebelah. Sebab abang untuk abang try Jacqueline. Ya. Kita nak melawat kawan-kawan saya di KB3. Jom. Boleh dah ada tangga tu. Okey, Syah sebagai orang yang cepat. Saya bermula juga dekat KB3 kan. So kita jumpa kawan-kawan kan yang ada kat situ. Rindu kawan-kawan, lama tak jumpa kan. Jadi ada kesempatan ni sebelah-sebelah. So kita pun diorang dah minggu ni pun dah last. So inilah masanya untuk saya jumpa kawan-kawan, say hi apa semua kan. So kan, ini tugas kita yang paling penting dekat sebelah. Jom. Sebab Tomo duduk dekat kerusi. Oh. Dia bukannya kerusi yang sini, dia kerusi dia yang half stool. Oh, duduk. Oh, permulaan dia tu. Boleh. Kau tu kau fashion. Dia make up, leher pun make up. Apa muka je tu? Saya tak. Tak. Yang punya. Kenya bila time saya make up ni, dia make up ni pakai lebih sikit kan? Yeah. Bukan sekaja di muka, tapi di kepala. Bedak ni. Bedak. Sampai atas. So make up artist selalu komplain. Make up dia orang cepat habis. Bahagian ni je.
Dan lepas pun aku terbabas-babas. Itu lu buat kerja gila bongok. Macam Bollywood team. Zalik tau. You tahu agak mana? Sikit je. Oh yeah! The power tu. First time buat benda sendiri. Right. Seperti biasa hari Sabtu malam kita make up check bersama dengan semua. Ini semua kawan-kawan saya. Semua dah ready dah nak make up check. So hopefully baju kita semua ngam. Okay, so insyaAllah. Okey, bagi yang baru masuk, yang baru ada, sila tidak merangkap. Sila tidak merangkap, kita merangkap. Bukan ada untuk merangkap seorang. Watak kita dalam ini, dia menjadi satu benda yang sangat kejam. Kena tahulah niat kita untuk masuk dalam industri ini kan. Azmat dia untuk... maksud tu kan buat kita tak tahulah sebab benda dia kan, tapi insyaAllah lah, insyaAllah saya try yang terbaik untuk insyaAllah. Just spray je saya tak nak hidup betul lah. Dari tiba aku saya kena bangun. Saya kena sendu. Kalau macam aku kena ni, kaulah yang maha esa, kaulah yang maha pengasih, Tuhan dunia akhirat. Itu aku. Okay. Alhamdulillah hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Tapi of course kalau dengar tadi orang ada bagilah sedikit input untuk kita orang semua. Dan especially saya tengok untuk part saya lah kan, banyak benda yang saya kena buat lah untuk besok. InsyaAllah legato, favorito, apa lagi? Legato tu lah.
macam slur lah, macam-macam lah. So saya balik kena study lagi lah, InsyaAllah. Tapi sekarang perut ni lapar. Itu je. Kan? Ada makan ke bawah? Ada makan? Okay, jom kita pergi bedal dulu, baru kita balik. Macam. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari Ahad, minggu yang keempat. Kala yang Maha Esa, masih lagi praktis untuk memberikan yang terbaik insyaAllah pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah, semalam komen Tok Ram tu sampai bawa dalam mimpi lah eh. Sampai dalam mimpi tu, saya tolak markah awak. Masuk dalam mimpi eh, komen Tok Ram. Kan? Kata-kata dia tu kan. So, itu yang merisaukan saya. Kan? Tak boleh tidur apa semua. So, insyaAllah. Okay kot, insyaAllah. Doa daripada korang semua, insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Alright. Ya, kau pula first kan lah. Geram tu. Sampai-sampai je. Terus kena buat sound check. Kau semalam saya nombor berapa? Nombor 9. Tapi sampai-sampai tu nombor 1. Tak apa, kita ambil benda ni sebagai benda yang positif. InsyaAllah nombor 1 ni baik ni sebenarnya. Kan? InsyaAllah. Tak serang hati sebab orang makan. Saya nak tidur lagi. Sabar eh. Saya nak tidur sekejap. Jangan terurai. Nombor 1 eh aku ni. Ini lah. Kenapa? Tengok dulu. Abang ni risau. Apa-apa pun dekat dalam show JV ni. Orang tak tahu. Kita semua bukan nombor 1. Nombor 1 kat Lina. Mesti akan perempuan nombor 1. Itu betul. So abang tahu. Actually perempuan nombor 2. Dia tulis nombor 1. Dia bagi sedar kita. Tak sebenarnya nombor 1 kat Lina. Sedapnya. Untung kan datang kan? Ada makan-makan. Hai. Saya dengan suami saya datang dari Brunei. Sokong Tomok. Okay, semoga sukses and jadi juara Gegar Uganda. Amin. Salah eh. Bye, Ibu Jagi. All the best.
comel kat tu comel lah salah tu. Cik kau letup letup. Ai tu. Satu persembahan yang insyaAllah saya okey, dapat komen yang sangat positif. Sorry tadi saya sebelum performance saya biasa akan kurang bercakap, nah, tapi lepas lagu pula macam ini aku punya satu kaki dia ni tapi okey lah. Ada penyikiran, alhamdulillah. So next week kita try kerja lagi kuat. Terima kasih semua kerana menyokong, yang menonton, yang support Gegar Abang Hamzah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Gegar Abang Hamzah episode yang kelima. Assalamualaikum.
Macam macam mana? I love you, Tomo! Okay, hai. Tomo, sembahan tadi memang terbaik. Sangat menjiwai. Kau yang satu memang best. Banyak kali nyanyi lagu ni pun tetap best. Macam nombor satu. Terbaik. Good luck minggu depan, okay? Terbaik. Okay, Kak? Macam mana tadi performa Tomo? Power sangat. Suara dia sampai menghalir air mata juga. Sangat touching lah. Alhamdulillah. Best. Abang? Mantap. Meremang bodoh. Dari mana, bang? Dari Brunei Darussalam. Alhamdulillah, gembira untuk Tomok. Mudah-mudahan berjaya. Kita juara. Betul, kita datang nak sokong Tomok lah. Mudah-mudahan dia dapat juara, insyaAllah. Hai Tomok, hai Soleh. Tadi kan memang best gila. Sampai merinding bulu roma tau. Best. Buat betul-betul. Macam-macam lebih ke lagi. Minggu depan saya nak jumpa juga boleh tak? Nak tiket. Please. Saya janji, saya jerit. Jerit, skok pati. Okay, performance Tomok tadi memang feel nombor satu. Penghayatan nombor satu. Memang terbaiklah Tomok minggu ni. Hari ni memang terbaik. Lagu yang Tomok sampaikan memang menusuk ke jiwa. Sangat-sangat rasa terharu pula. Terbaik Tomok. Keep it up. Tak biasa.